Presiden Joko Widodo mengatakan, posisinya kerap dimanfaatkan jelang pemilihan Presiden, Pilpres, 2024. Ia mengatakan, fotonya banyak dipakai di baliho-baliho dan dipasangkan dengan bakal calon presiden, baca pres, tertentu. Walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Ya, saya harus ngomong apa adanya. Saya ke Provinsi A, ada. Ke Kota B, ada. Ke Kabupaten C, ada juga. Sampai ke tikungan-tikungan desa saya lihat, ada juga. Tapi bukan foto saya sendirian. Ada di sebelahnya bareng capres. Ya, saya kira menurut saya juga enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Bapak-Ibu yang saya muliakan,